Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Bang Oye. Oke, kali ini aku berada di lokasi yang sangat sangat menyeramkan. Lokasi di pemakaman atau di kuburan. Oke, kali ini aku mereview di sini itu ada pohon pulih yang besarnya itu perkiraan 3-4 meter dan ketinggiannya itu 15 meter. Nah, di belakang saya sudah terlihat pohon pulih, pohon raksasa. Nah, kita survei, kita lihat, dan di sini ada juru kuncinya. Nah, di sini ada juru kunci makam di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Bapak Hadi. Bapak Hadi. Gini Bapak Hadi ya, ini mau apa? Mau melihat pohon pulih ini Bapak Hadi. Silakan. Ya, ini mau tanya-tanya ini Bapak Hadi ya. Pohon pulih ini usianya itu berapa Bapak Hadi? 100 lebih. Waduh, teman-teman, aku belum lahir. Pohon pulih ini sudah ada ini. Wah, keren sekali nih. Ini pohon pulih ini ya Bapak Hadi ya, menurut di media sosial itu harganya sangat mahal sekali Bapak Hadi. Apakah betul Bapak Hadi? Ya, betul. Betul sekali ya? Ya. Bisa ditukar dengan mobil Pajero ya? Bisa, bisa. Mantap sekali. Oke, Bapak Hadi, bisa kita mendekat ke pohon pulih? Ya, bisa. Oke. Oke, teman-teman. Kita mendekat ke pohon pulih ya. Oke, bersama juru kuncinya. Oke, sewu. Kita lihat lebih dekat teman-teman ya. Pohon pulih ini teman-teman ya. Ini pohon pulih besar ini teman-teman. Umurnya perkiraan itu kurang lebih 100 tahun. Kalau umurnya 100 tahun, aku masih belum ada di dunia ini teman-teman. Dan ketinggiannya bisa kita lihat teman-teman ya. Tuh. Sangat tinggi sekali teman-teman. Kita tanya-tanya dulu ya ke Bapak Hadi. Bapak Hadi, menurut informasi pohon pulih ini tuh ada manfaatnya Bapak Hadi. Bisa disebutkan Bapak Hadi manfaatnya apa Bapak Hadi? Buat menyembuhkan penyakit gatal-gatal. Oh, jadi ini ya teman. Ya, kulitnya dikupas ya, lalu dimasak, dibuat mandi. Oh gitu ya. Jadi gini ya teman-teman ya, pohon pulih ini ada manfaatnya teman-teman. Manfaatnya itu bisa menyembuhkan penyakit gatal-gatal. Caranya kulitnya ini dikupas sedikit demi sedikit, lalu dimasak, direbus. Setelah itu airnya dibuat mandi katanya. Oke teman-teman, kita lihat ya. Tinggi sekali teman-teman. Segini loh. Besar sekali nih teman-teman. Wah, ini kalau ditukar dengan mobil Pajero ini teman-teman, wah keren ini. Seperti itu teman-teman ya, seperti yang berada di IKN Kalimantan ya. Seperti ini besarnya pohon pulih yang berada di IKN Kalimantan. Kita panjat yuk. Enggak takut. Terlalu besar teman-teman.
Oke teman-teman, selain pohon pule ini, di sebelahnya di sekitar ada banyak sekali pohon kamboja. Banyak sekali pohon kamboja teman-teman ya, di sekitar sekitaran makam sini dan di sekitar pohon pule ini ya. Ini pohon kalau sebesar ini mahal banget loh ini teman-teman. Seperti yang ada di media sosial, yang ada di IKN Kalimantan. Oke teman-teman, gitu aja video kali ini dari aku, Bang Oyek Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini menjadi informasi yang menarik buat kalian semuanya. Bye-bye.